Kalau iman sudah tertancap di dalam diri kita, sesungguhnya ini adalah fondasi, ibarat pohon adalah akar. Kira-kira adakah batang tanpa akar? Iya, tidak ada. Kalau ya, begitu tematan, ke akaran, ke buahan. Ada tidak? Kalau ada, kira-kira ibu lompat moa? Lompat. Dan ayah nggak gerak ke disebut juring. Sahur saya ini orang sahur. Kan dari ibu juga. Keras dari ibu juga. Jadi memancing. Seperti itu ya. Kalau kita tidak memiliki akar, kalau kita tidak memiliki fondasi, akankah batang itu bisa terbangun? Sholat mual, zakat mual, puasa mual itu, ketika tidak ada fondasi akar yang disebut dengan iman, keyakinan, akidah. Orang penting orang sholat, orang mutasyon. Betul tidak bu? Bu gak ada orang sholat. Kunaon ibu sholat? Kan capek-capek bulan puasa di bulan suci. Kunaon ibu? Betul tidak? Ngapain ibu mengeluarkan uang yang ibu simpan bertahun-tahun, ibu harus mengeluarkan 2,5%. Untuk apa ibu? Semua itu digerakkan karena ada yang mendasari, ada pondasi, ada yang memerintahkan, ada yang menggerakkan, ada yang meminta, ada rasa takut, ada rasa kasihan. Allah tidak ridho dengan kita, makanya kita lakukan. Samina wa atona, saya dengar, saya perintah Allah, dan saya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi akidah ini ibarat akar di sebuah pohon. Supaya akar kita kuat, tentu saja nanti ada kita mau akar ini memancang apa? Batang kan, batang ya pohon. Ini akar ya bu, ini pohon. Ini akar ini adalah akidah kita. Keyakinan orang kepada Allah. Berdasarkan keyakinan, maka batang ini adalah syariat. Ibu pelajaran pasti diulang-ulang. Karena yang namanya akidah, bu, terus dikeber, dikuatkan, diingatkan, dikuatkan, diingatkan, dikuatkan, diingatkan. Supaya terbentuk agama kita ini dengan akar dan fondasi yang kuat. Tahnu disebut ibu sholat di mana? Ya, ya, bu. Syariat, syariah jalannya. Kenapa kita sholat? Karena kita ada keyakinan bahwa Allah akan ridho terhadap kehidupan kita manakala kita melaksanakan apa yang diperintahkan. Betul tidak bu? Kenapa ibu berkerudung? Kan ibu gelis ibu kasih rasa hari ini direbon di butenya kemudian diurusin kan ibu Suting, sudah disemutin, sudah disegi, sudah dipangrok, sudah dimuat, kue bu ditutup kan ini hasil beton. Tidak terlihat oleh orang lain. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena akidah, ada iman, ada rasa takut. Kalau tidak ridho ketika aurat kita terlihat oleh yang bukan makhluk. Atas bu, ini adalah. Makanya kalau akidah disebut iman, iman adalah tak, iman adalah mau. Apapun yang kita lakukan pasti takut dan mau. Saya takut kalau tidak kurang siap saudara. Saya tidak akan berbicara masalah surga dan neraka, ada yang tahu pelajaran praktek. Oh kira-kira kalau saya bilang begini materinya, ibu kita harus
semangat ya untuk belajar. Kita harus sholat dulu supaya kita masuk surga. Cek ibu saya, bunginah posisi peranak ini. Kita harus sholat dulu, bisa orang asuk neraka. Bukan lagi kita ditakut-takutin jadi bibit takut. Bukan, gak usah, kita mah sudah tidak muda lagi di situ tua. Kita bukan orang tua, tapi kita sudah tidak muda lagi. Kita melaksanakan syariat ini dasarnya ini. Kita melaksanakan perintah dalam rukun terangkai dalam rukun Islam ayat sabra hiji. Syahadat. Kenapa kita melaksanakan Islam rukun Islam itu? Karena kita ingin Allah ridho dengan kita. Karena kita ingin hidup kita sejahtera. Hidup kita maslahat, hidup kita ketika nanti kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ini dibangun. Kalau ininya tidak ada, nyesel ibu tadi. Kieu we buang alayan. Alayan mungkin kah ada sesuatu yang alayan pengucapan. Kalau secara syariat ya, Bu ya. Apakah ini tampak saya pegang bisa berdiri? Tidak. Berarti harus ada energi, kekuatan yang kita bangun, kita hadirkan, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ayat. Dan iman itu bukan hanya sekedar percaya doang. Karena agama itu pokoknya apa? Iman, Islam, fondasi keyakinan syariat menuju ridhonya Allah, nah prakteknya dina Islam. Ini mah pokok agama. Naon si Bu Nina nyata iman Islam ini pokok agama. Artinya kalau kita ingin disebut orang yang beragama, katiluan anak. Tinggal kita evaluasi. Kita coba evaluasi sekarang. Apakah kita termasuk orang yang beriman? Insyaallah. Kita sudah termasuk orang yang beriman dan aku melakukan ya oke karena kita rasa takut kepada Allah. Karena saya yakin Allah yang memerintahkan. Karena saya yakin Allah akan ridho ketika saya mengikuti apa yang diperintahkannya dan Allah akan senang ketika kita jauh dari apa yang dilarangnya. Ku iman. Kemudian Islam sudah kita melaksanakan Islam sudah ibu dalam sehari ibu sholat. Dalam sebulan ibu sholat. Bohong, masuk aja ke bolong seminggu. Begitu ya Bu ya? Kita melaksanakan ini Bu. Insya Allah sudah. Apakah kita termasuk orang yang beriman? Insya Allah. Apakah kita termasuk orang Islam? Mohon, kita ngetes, mencentret, dina KTP oke, agak benar. Isan, sudah kan kita isan? Hari isan mah adalah kawinan antara iman dengan Islam. Ini melahirkan ihsan itu perilaku. Apakah perilaku kita sudah seperti yang diinginkan oleh Allah? Apakah perilaku kita sudah yang diharapkan? Seperti apa yang kita munajatkan di dalam salat kita? Tayyib ihsan. Ihsan bersyukur.